Unboxing. Tahap pertama adalah membuat video unboxing tanpa cut ataupun edit yang berdurasi minimal 1 menit. Video harus menunjukkan seluruh sisi kotak dari sebelum paket dibuka sampai paket selesai dibuka. Pastikan pencahayaan dalam kondisi baik ya. Lalu, keluarkanlah toples berisikan Gecko dan juga stiker Gecko tersebut dari box packaging. Setelah itu, keluarkan Gecko kalian dari toples dan letakkanlah pada telapak tangan kalian agar kondisi Gecko dapat terlihat dengan baik dan jelas. Kalian bisa cek dengan seksama kondisi Gecko kalian dan juga jenis kelaminnya untuk mendapatkan garansi sesuai dengan rules yang telah tertulis di highlight Instagram kami. Pastikan juga, stiker data atau kartu garansi yang diberikan sudah sesuai dengan Gecko yang telah kalian beli ya. Setup kandang. Kandang sebaiknya berukuran setidaknya sebesar kertas A4 dan pastikan kalian telah melubangi kandang agar ada jalur udara untuk pernafasan Gecko. Alas untuk kandang Gecko pun sebaiknya menggunakan kertas atau paper towel karena dapat menyerap kotoran dengan baik. Sediakanlah hiding cave agar mereka memiliki tempat gelap yang nyaman untuk beristirahat. Berikutnya, sediakanlah water dish anti tumpah berisikan air putih bersih yang ditaruh di sudut kandang. Pindahkanlah Gecko kalian dari toples ke kandang barunya. Istirahatkan Gecko kalian di suhu ruangan yang hangat selama 1-2 hari setelah sampai. Jangan diberikan makan ataupun diajak bermain dulu ya. Oh iya, kelupaan. Stiker data yang bisa diberikan dari kami bisa kalian tempel di salah satu sisi kandang. Jangan sampai hilang ya, karena ini merupakan kartu untuk klaim garansi genetik. Feeding. Kalian dapat memberikan jangkrik atau ulat hongkong yang sudah dibalur kalsium. Sebanyak 3-5 jangkrik dalam durasi 2-3 hari. Pakan Gecko bisa kalian suap ataupun ditinggal di kandangnya. Handling. Gecko dapat kalian angkat dan ajak bermain di hari ketiga setelah sampai. Buatlah Gecko nyaman di tangan kalian dan jangan takut digigit ya, karena Gecko adalah salah satu reptil yang paling jinak. Jika sekiranya ada pertanyaan atau hal yang masih belum dipahami, kalian dapat menghubungi kami di kontak berikut ini. Terima kasih telah mempercayakan kami dan salam Matt Gecko.